ini alon-alon nunggu tiba. Bismillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ulur wonten ing channel ini lagi. Kali ini kita berada di depan Kelurahan Kebunagung Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini depan kita, tapi kanan kita yaitu Jalan Silo Imogiri, dan ini ada lapangan Kebunagung. Ini ada jadwal pertandingan PSSP Imogiri. Jadi kali ini kita akan mencoba keliling daerahan Imogiri lur. Oke, belok ke kanan. Oke. Kalau sini. Nah, ini suasananya seperti ini, daerah Imogiri. Imogiri. Siapa yang rumahnya daerah Imogiri? Monggo silakan ngancung. Ngancung. Bilang hadir lur. Bilang hadir. Ini seperti ini, guys. Ini kita apa jenis? Melaku ngetan lur. Melaku ngetan yang ada masjid Mandingan. Nah, ini kita masuk Mandingan Kebunagung. Ini sama-sama lur samping kiri kita. Keren sekali lur, ini rodok mendung iki, tapi kono kayak panas. Imogiri ini luas banget lur. Dulu saya pernah videokan Imogiri sisih kono dan sisih kono. Yang tengah-tengah kan ini urung. Di sawah-sawah di wetengan kita, jangan keren tenan. Udaranya sejuk tenan lur, siang-siang hari lur, sekitaran jam loro awan. Jam loro awan. Dan Imogiri sendiri ini ada Kecamatan Imogiri lho, Mas. Kecamatan Imogiri siapa itu? Oh. Kecamatan Imogiri, Kapanewon Imogiri itu ada beberapa desa ya, Lur. Yaitu ono Gunagung kita di yang pertama video tadi, terus ono Karang Talun, terus ono Karang Tengah, terus ono Selo Pamioro, Sri Harjo, ono Girejo, ono oh mana ya lur? Lihat lur. Ya gula lur. Kalau kurang ditambahin lur, tambahin neng kolom komentar. Lagi pasti lupa kan lur. Ini tipe apa dulu tuh lutu, salahnya keren. Ini kalau nggak salah ini masuk Karang Talun. Kalau kamu oke, ini pertigaan kita nyabrang, kita arep ngidul. Kalau ke kiri kita sampai ke Taman Kuliner Imogiri, kalau dulu pasar lawas ya, lho. Nah, terus ke Panjimatan bisa lewat kiri. Kita akan nganan, lho. Keren, lho. Ini ya pemandangannya sawah-sawah, lho. Keren banget. Anginnya sembribit barang, lho, anginnya. Keren nih pemandangan ini. Oke, jos dan jos. Ini kita apa arah yang ngidul. Kalau lurus terus sampai ke Sri Harjo. Sri Harjo, Selo Pamioro, no, Gino, Tisane, Desa Wisata Karang Tengah. Nah, ini masuk ke Karang Tengah lur, udah masuk desa Karang Tengah. Mantap tenan, jos malah nih. Ini dari arah itu rame juga ternyata lur. Orang itu rame juga. Karang Tengah. Iya, ada mie ayam bakso. Jalan Karang Tengah. Mungkin Jalan Karang Tengah Imogiri lur. Nongopi, ngopi.
karena tubuhnya tubuh numpukan. Oke, dukungan numpukan Ibraha bagi buat kita kuliner lor mami lor yang SD wah masjid lor mas apa lor teman-teman. Ada masjid meneh. Ya ini masjid Al-Hikmah. Wah, masjid Al-Hikmah. Kemasan. Yang tahun lagi. Masjid Nur. Masjid itu rapat banget lho. Masjid ini ini jaraknya cerah-cerah gitu. Ini kemasan. Tapi ya apa jenis ini rame kabe lho. Ambil masjidnya cerah-cerah tapi rame kabe. Mungkin ini beda pedukuan ya lho. Kalau sebeda RT sebeda cerah-cerah kabe. Jadi kita akan belok ke kiri baik. Kita akan ini karena jembatannya digandani gitu lho. Tapi coba lah, ayo kita akan belok ke kiri. Souvenir. Ucung growong. Wah, lali aku. Jembatannya saya nganu lho. Oke, kita belok kanan baik. Ini kita jalan kanan gini lho. Nah ini jalan kanan, lewat kene iki sore ya. Ini makam sambil duduk. Hei. Sore lagi. Oke, alon-alon nunggu tiba. Bismillah. Oke. Di jalan ya lumayan aman ini. Ngeri-ngeri sedap. Oke, kanan. Nah. Oh, itu kan dia dong di dalam. Aduh, di anu lho, dong di apa sih ini? Gandani. Ayo kita lurus. Keren-keren lho, bisa lho. Sablonase. Ada sablon-sablonan di sini tadi lho. Bensin. Oke, aku kopi ya. Sudah lewat kini lho. Kurung tahu lewat kini barang ya lho. Ini nanti kalau nggak salah sampai neng dia. Jembatan Kedung Jati kalau nggak salah lho. Jembatan Kedung Jati yang dulu jembatan pengkol, jembatan gantung. Jembatan gantung kuning dulu lho. RT 06. Oke, turun bener lur kilur. Ini nanti sampai ke jembatan Sejati. Masjid Bani Soe Hadi. Karang Tengah. Masih di desa Karang Tengah. Masih ning desa Karang Tengah lur. Oh, bener kilur iki sampai ke mana iki? Jembatan nah. Arep ning jembatan apa jenenge? Jembatan gantung kuning bian. Kalau sekarang jembatan Kedung Jati. Nah, ini kita belok ke kiri. Oke. Mantap.
Dewi Cangini lur. Dulu saya pernah video kan daerah sini juga lur. Nah, lur. Kan daerah kene iki. Daerahan apa si Sri Harjo kene iki. Ini masuk Sri Harjo. Masuk desa Sri Harjo maksudnya lur. Desa Sri Harjo. Oke, mungkin video cukup di sini ya lur. Nyuwun ngapunten jika banyak kekurangan dalam pembuatan video, saya mohon maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya lur. Jadi tak lewati jembatan Pengkol dhewe lur. Di jembatan Pengkol. Oh, wis kelewat ya jembatan Pengkol. Jadi kita durung kelewat ya jembatan Pengkol. Tak lewati dulu lur. Oke, habis itu lur. Jembatan gantung. Keren lur, lumayan lur. Nah, waduh kali ini pas butek lur. Tar aku kali ini begini. Dulu saya pernah bikin yang kayak gini, kali ini lucu banget lur. Wus pokoknya banget begini. Karena kemarin udan lur. Udan, jadi ini ya butek dan ini. Keren sekali. Pemandangannya jus gandus. Jembatan gantung Pengkol. Wah, mantap. Terima kasih lur telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.